seharusnya pemerintah lah yang menjadi inisiator. Jangan-jangan logika publik mengatakan pemerintah juga terlibat dalam kematian ini. Bisa saja warga negara bertanya seperti itu. Nah, sementara ini kita menghindari terjadinya banyak spekulasi alasan. Oleh karena itu harusnya segera dibentuk. Kalau kemudian pemerintah tidak mau, menurut saya Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang bisa mengajukan ini. Karena ini kan di luar negara. Komnas HAM bagian dari civil society. Tidak ada alasan bagi Komnas HAM untuk tidak membentuk tim gabungan mencari fakta. Kalau seandainya Komnas HAM juga dikebiri, berarti di dalam dunia lain kita akan minta internasional. Itulah harus alur berpikir yang menurut kami civil society berkata. Kita ingin mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak bodoh, walaupun orang-orang sudah berkooptasi dengan kepentingan dalam kekuasaan melindungi satu sama lain, kita tetap melakukan perlawanan meskipun yang kita lakukan adalah gajah yang sangat besar atau kekuatan yang sangat besar. Tapi kita dengan bersama-sama masyarakat, kita tidak takut dan kita pasti menang karena yang kita bela adalah kebenaran. Hasilnya mungkin tidak memenuhi rasa keadilan. Kalau kita melakukan 300. Kalaupun nanti Abdi berjalan di situ, itu melapor ke kepolisian, membuat yang di kepolisian dan membuat surat juga ke ombudsman. Selama 14 hari ada ketentuan, 14 hari kerja itu HP kan sekarang tahapannya itu. Ada PUHP, ada tindak apa perkara gitu kan ya, pada hari kedua kan gitu kan, terus ada juga nanti apa pemanggilan saksi, tersangka segala macam. Kalau itu tidak dilakukan aja PUHP itu tidak mampu. Kenapa? Sudah ada pembiaran. Karena kalau kalian baca di aturan di OHMHCM itu the election statement step ya kan, untuk human right itu jangankan itu pemaksaan diri aja to pilih, nah itu udah kejahatan manusia itu di satu aroma kan gitu kan. Jadi ya ini tahapannya itu, jadi ya ada satu aja yang mencegah yang bisa jadi untuk dibawa ke atas itu aja. Mungkin ada lagi yang lain.